Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu ma salatuhu lil hawadis. Wa kadza, dan seperti ini, yastahilu mustahil alih atasnya sesuatu yang melazimkan mumasalatahu akan ya mumasalahnya, samanya lil hawadis, bagi segala yang baru. Ya, mustahil. Ya. Allah sama sama yang baru. Bi ayyakuna fi ji'atil lil jirmi, dengan bahwa ada dia pada arah bagi berjirim. Ya. Allah berjirim, nah itu ya enggak bisa begitu. Ya. Allah sama berjirim, enggak, Allah enggak berjirim. Bi ayyakuna faqal jirmi au tahtal jirmi au yaminal jirmi au shimalal jirmi au amama'u au khalfa'u li'annahu law kana fi ji'atil jirmi lazima ayyakuna mutahayyizan, dengan bahwa adalah Allah itu di atas jirim. Nah, ini mustahil. Au tah, di atas jirim, di atas jirim. Seperti apa Allah dikatakan di atas arus, mustahil. Apalagi dibilang Allah lagi duduk di atas singgasananya kayak orang raja, mustahil. Allah lagi begini ngawasin, mustahil. Au tahtal jirmi, atau di bawah jirim, ya, mustahil. Au yamin al jirmi, atau di sebelah kanan jirim, mustahil. Au shimal al jirmi, atau di sebelah kiri jirim, mustahil. Au amamahu, atau di depan jirim, mustahil. Au khalfahu, atau di belakangnya, mustahil. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya, law kana, jikalau adalah iya Allah fi ji'atil jirmi, di atas jirim, di arah jirim, pada arah jirim, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di pojokan, belum disebut tuh. Ya. Lazim ayyakuna mutahizan. Maka lazimlah bahwasanya Allah itu mutahiz, menerima tempat. Nah, mustahil Allah ya, menerima tempat. Wa kadza yastahilu an yakuna lahu ji'atun, dan seperti ini pula mustahil atas Allah bahwa Allah berarah. Ya. Kenapa Allah mustahil Allah menerima arah? Li'anna al-ji'ata min lawazimil jirmi, karena bahwa arah itu diantara kelaziman-kelaziman jirim. Sesuatu yang wajib dimiliki oleh jirim itu arah. Ya. Sebelah utara, sebelah selatan, nah, itu arah. Li'anna fauqa min awaridi udwir ra'si ya wa tahta min awaridi udwir rijli ya wa yamina min awaridi udwil yamin aymani wa shimal ya shimala min awaridi udwi, atau juga boleh bacanya li anna fauqu, gitu boleh. Min awaridi udwi ra'si zaidah wa tahtu min awaridi udwi rijli wa yaminu, jadi murad apa saja, min awaridi udwi yamini wa shimalu min awaridi udwi shimali wa amamu min awaridi batni wa khalfu min awaridi zuhri. Karena bahwa fauqa ya, boleh kita ngomong begini ya, daripada ya sifat-sifat anggota pala. Ya, pala adanya di atas. Dan tahta di antara sifat-sifat ya, anggota kaki. Kaki adanya di bawah. Dan kanan di antara sifat-sifat anggota kanan. Tangan kanan. Dan kiri di antara sifat-sifat anggota kiri. Ya. Dan amama di antara sifat-sifat perut. Ya. Di depan. Ya, perut kan ada di depan.
dan khalfa di antara sifat-sifat punggung zahri. Allah musta'il seperti itu. Wa kadza yastahilu 'alai dan mustahil dan seperti ini mustahil 'alai atas Allah ayakuna bahwasanya Allah mausufan bisigari wal kibari. Disifatkan Allah dengan kecil dan gede. Jadi jangan dibilang Allah besar, wajhullah. Ya kabir, Allah besar umpama. Jangan ada pikiran begitu. Kenapa? Li'anna as-saghira maqallat ajza'u, karena bahwa saghir itu sesuatu yang bagian-bagiannya kecil-kecil. Ya. Masa Allah dibilang kecil? Mustahil. Wal kamiru maka surat ajazahu. Kamir sesuatu yang bagian-bagiannya banyak, ya, gede. Wa kadza yastahil, seperti ini pula mustahil ahli atas Allah ayatasifan, bahwa Allah bersifat bil aghradi ila akhiriha. Allah bersifat dengan ya tujuan-tujuan hingga akhirnya. Jadi Allah enggak ada tujuan ya untuk dirinya, enggak. Adapun tujuannya Allah untuk kemaslahatan kita. Ini Allah enggak ada tujuan untuk dirinya, enggak. Wal gharadu al maslahatu allati istamala alai al fi'lu awil ukmu li'annahu la yaf'alu wa yahkumu kadzalika illal makhural muhtaja li ayata kamala bihi. Wallahu ta'ala wal fa'ilul mukhtarul ghani an jamil makhluqati. Gharad adalah al maslahatu maslahat allati istamala alai al fi'lu, yang meliputi atasnya berbuat awil hukmu atau memutuskan. Ya. Li'annahu, karena bahwasanya Allah Ta'ala la yaf'alu, tidaklah berbuat, wa yakumu, dan berhukum memutuskan, kadzalika sabtamikan illal makhural muhtaja, kecuali ya kecuali yang dipaksa, yang dibutuhkan, li ayatakamala bihi, supaya ya bukan berarti Allah dipaksa, bukan. Artinya memang Allah berbuat seperti itu supaya menjadi sempurna. Ya, ini kecuali ya, jadi maslahat ya. Ya, ini illal makhura, maaf. Illal makhurul muhtaja, kecuali yang dipaksa, yang dibutuhkan, li ayyata kamal bi, supaya menjadi sempurna dengannya. Itu maslahat. Maslahat ya apa? Gharad. Jadi gharad itu kemaslahatan yang meliputi ya, kemaslahatan yang meliputi di atasnya, artinya ada berbuat, ada menetapkan, karena bahwasanya ya tidaklah ia berbuat dan memutuskan seperti demikian kecuali terpaksa, yang dibutuhkan supaya dia sempurna. Itu kayak begitu. Allah enggak kayak begitu, begitu ya. Allah enggak kayak begitu. Ya. Allah tidak terpaksa. Ya. Jadi Allah enggak tuh berbuat sesuatu terpaksa, memutuskan sesuatu terpaksa, enggak. Ya. Wallahu ta'ala wal fa'ilu, dan Allah Ta'ala dialah yang berbuat. Al-mukhtaru, yang dikasih pilihan. Al-ghaniyu, maha kaya. Maha kaya maksudnya maha kaya Allah. Enggak butuh an jami'il makhluqati, dari segala makhluk. Allah enggak butuh. Nah, kalau kita butuh enggak? Butuh. Makanya kita disebut dengan makhluk sosial. Bisa hidup sendiri? Bisa enggak? Enggak bisa ya. Hidup di planet enggak ada orang. Bisa enggak? Enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Hidup sendiri di planet. Lihat ke kanan, enggak ada orang. Lihat ke kiri, enggak ada orang. Ke belakang, enggak ada orang. Ke depan, enggak ada orang. Serem enggak? Serem. Bisa mati berdiri. Iya. Nah, kita alhamdulillah ya. Tapi kebanyakan orang juga bebe juga, hati-hati. Jangan sampai terpengaruh hal yang buruk. Nah, jadi syukurilah apa yang ada, karena hidup ini adalah anugerah. Wallahu a'lam bishawab.